Direktorat Polisi Air Polda Sumsel menyergap dua kapal tanker yang terlibat penyelundupan minyak mentah ilegal. KMT Andika Arsyanti bermuatan 7.028 ton minyak mentah jenis crude oil milik Pertamina sedang memindahkan minyak mentah ke kapal motor tanker Merlion 2 yang berbendera Saint Kitts and Nevis. Saat diperiksa, 1.200 ton minyak mentah telah berpindah ke kapal motor tanker Merlion 2. Petugas juga mengamankan 36 anak buah kapal dan 2 diantaranya warga negara Myanmar. Hasil pengakuan dari nahkoda dari Merlion ini sudah sekitar 600 ton minyak mentah yang sudah dipindahkan. Yang mana kapal Andika ini sesuai dengan manifest yang kita periksa, ya, ada 7.028 ton yang mana akan dibawa ke Palembang, Pertamina Palembang. Sebelumnya kapal Andika Arsyanti memuat minyak tanah dari perairan Muntok, Bangka Barat dengan tujuan Palembang untuk pengolahan. Diduga minyak akan diselundupkan ke luar negeri. Para anak buah kapal dan nahkoda diamankan ke Ditpolair Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET.